Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Jenengan Bu Saidi Bu. Bu, niki mau nyobain sotonya boleh apa ndak Ibu? Oke, satu porsi makan sini ya Bu ya. Siap. Ini selain jual soto jual apa aja ini Bu? Nasi jotos, nasi pecel, gorengan, minuman, kopi. Gitu. Terus kalau boleh tahu warungnya bukannya mulai jam berapa Bu? 6:30 sampai habis. Oh, sampai habis. Berarti memang khusus warung malam ya Bu ya? Iya. Kalau boleh tahu Bu Saidi ini aslinya orang mana ini Bu? Orang Madiun sini aja Bu ya. Nah, kalau boleh tahu satu porsi sotonya berapa ini Bu? 8.000. Terus ini Bu, satu lagi pertanyaan. Yang membedakan sotonya Bu Saidi dengan soto yang lain itu apa Bu? Enggak tahu ya Bu. Rahasia. Ya. Ya. Habis ini tak cobain Bu ya Bu ya. Kalau pecel dan nasi jotos berapa Bu di sini harganya? 5.000. Oh, 5.000. Murah ini teman-teman. Nah, oke, habis ini kita cobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kembali lagi di channel Kam Rizki, channel yang memberikan informasi positif dan mewah. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman tetap diberikan kelancaran oleh Allah. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau kuliner malam lagi teman-teman. Jadi kalau kuliner malam itu asik banget. Jadi sebelumnya Kam Rizki mohon maaf kalau di sini banyak noise karena ini di pinggir jalan pas. Jadi kita sudah berada di warungnya Bu Saidi teman-teman, yang berada di Jalan Ki Ageng Selo, atau lebih tepatnya di depan DPC Demokrat Kota Madiun teman-teman. Nah, ini warungnya ini menjual soto, nasi pecel, nasi jotos, gorengan dan lain sebagainya. Ini bukanya sebelum maghrib hingga habis. Jadi ini warung malam teman-teman. Oke, kita langsung saja nyobain sotonya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, soto dari Bu Saidi. Ini ada ayamnya, ada mie-nya, ada telurnya juga, ada koyanya juga teman-teman, atau bawangnya. Dan ini porsinya jumbo sekali. Ini cukup 8.000 saja bisa kenyang sekonyong-konyong kodur ini teman-teman. Ya sudah, ini langsung kita cobain saja. Ini sudah nggak sabar ini teman-teman, karena perut sudah lapar ini teman-teman. Nah, teman-teman. Kita cobain kuahnya dulu teman-teman. Rasa kuah ayamnya ini luar biasa teman-teman, enak. Oke, kita cobain pakai kecap teman-teman. Biar rakyat namanya ada kita campur berat. Oh, dulu Pak. Ya, tapi teng depan Riku Mas. Oh, depan. Tak jebone pager nggih. Saiki wis entek ya wis. Jadi dulu ini katanya Bu Saidi sampai jam 2 malam ini teman-teman. Ya. Wah. Bu, es teh Bu ya. Mas, es teh manis. Oke. Nah, mari suapan pertama teman-teman. Jadi di sotonya Bu Saidi ini juga ada kubisnya teman-teman. Jadi kentang menambah penyedap rasa ini, mantap. Masuk. Hmm.
Jadi sudah lama jualan soto ini. Ada berapa tahun? 15 tahun aja. 15 tahun. Dari tahun berapa, Bu? Oh iya, sekitar gitulah. Sekitar 15 tahun itu. Jadi ini warungnya sudah legend, teman-teman. Sudah 15 tahun lebih banget. Jadi soal rasa dan cita rasa enggak usah dipertanyakan lagi, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin nyobain sotonya Bu Saiji, silakan datang aja di warungnya Bu Saiji di Jalan Ki Ageng Jelo, atau lebih tepatnya di depan kantor DPC Demokrat Kota Madiun. Kalau malam Minggu, malam Senin libur. Oh, kalau malam Minggu, malam Senin libur, teman-teman, ya. Jadi kecuali malam Minggu dan malam Senin katanya ibunya. Dan mulai bukanya atau warungnya dibuka ini sebelum maghrib sampai habis. Ya, semoga teman-teman kalau kesini nggak kehabisan, teman-teman. Jadi ini sama Rizky datang habis maghrib langsung ya, biar kebagian. Oke teman-teman, itu dulu video kita kali ini. Sampai Rizky mau lanjut makan, lanjut ke video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.